maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maradona Simanjuntak dan Yesi Sinaga, sungguhlah kalian dengan hati bebas dan terus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Saya berjanji untuk setia memberikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati kau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Kedua cincin ini yang akan kalian serahkan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Terima kasih cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Umat Allah yang terkasih, Maradona dan Messi sudah saling menerimakan janji pernikahan. Mari kita bawakan mereka dalam dua-dua rumah. Kami nanti akan panggil lagi. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hamba ini yang hari ini bersatukan oleh sakramen pernikahan. Ya Tuhan, semoga berkat berlimpah turun atas Yesus sinaga mempelai perempuan ini serta atas teman hidupnya Maradona. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu serta semarakkanlah keluarga mereka dengan kehadiran dan kelahiran anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran yang menyenangkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan menjadi saksi di dunia. Dan semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan kemenangan Kristus Tuhan kami. Amin. Umat Allah yang terkasih. Keluarga baru di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kita. Sukacita mereka berdua dan kebahagiaan mereka berdua menjadi kebahagiaan kita. Kita sambut mereka dengan wajah tertawa. Jadi saksi nasional ini, jadi siang hari untuk para anak berinspirasi, ini yang harus biasa kami perlu. Yang mana? Apa maksud kami? Saya berbohong.